Nah, sementara suara warga non-Papua, saya dengar dari teman-teman di Jayapura, memang sudah mulai kelihatan ada suara yang mau mengingat Papua. Apa memang terjadi di daerah seperti itu? Saya belum pertama hal itu. Sebaiknya kita berdua, seruan dari seluruh negara di Brasil dan Papua, bahwa Indonesia bukan musuh. Oleh karena itu, sudah dengan Papua tidak berbisa. Ada kata sudah mengerakkan, maka saya tidak pernah dengar musuh. Tapi agak terbuka. Kalau sudah masuk di kompeten kita naik, kita kalau tidak jalan. Karena kita pengen punya yang damai. Dengeran toh apa dari sebuah negara ya artinya secara resmi memisahkan diri dari kesatuan Indonesia. Waktu itu warga non Papua yang karasar mereka pilih tinggal di sana bisa jadi warga negara Papua otomatis bisa. Ngomong apa Pak Kei sendiri nggak pernah dengar bahwa ada sebagian sudah mau meninggal mungkin Jawa atau para pendatang. Iya itu terserah. Iya. Kalau mereka bicara tinggalkan ya Papua, terserah. Yang penting buat kami yang usir. Iya, yeah, tidak usir. Tapi secara kenyataan, apakah memang sudah kelihatan ada beberapa yang meninggalkan? Ada usaha-usaha mereka ada yang meninggalkan. Memang. Kami tidak melarang. Kami juga tidak mendorong. Tapi jumlah itu tidak terlalu banyak? Atau bisa dikatakan cukup banyak? Belum begitu saya tahu sih. Tapi ada upaya-upaya itu. Jadi sementara ini seperti tadi Pak Yoris mengatakan target kemerdekaan itu tahun 2003 kira-kira. Kita target kita 2003. Belum ditentukan bulan apa? Misalkan Agustus, bulan Mei. Maksudnya kalau tahun 2003 kok tok belum juga. Kita masih menunggu. Kita pertarungan seluruh perguruan kepada Tuhan. Karena saya Pak Teis, waktu saya wawancara dari Tokyo, pernah mengatakan bahwa setelah Papua Barat enggak, ya target berikut untuk kemungkinan persatuan antara Papua Barat dan Timur. Itu ada di dalam. Itu ada pemikiran. Dan apakah itu hanya pikiran Pak Teis sendiri atau kesepakatan daripada Presiden Tuan Papua? Itu menjadi angan-angan dari Presiden. Nah, kita sudah bebas, kita akan berpikir dengan rekan-rekan di bagian Papua Nugini. Karena geografi kita itu satu. Iya. Kita hanya dibangun oleh kepentingan bangsa-bangsa kolonial. Mungkin pada saat tertib kesadaran. Tapi ungkapan ini sendiri, bagaimana sikap mereka terhadap gerakan merdeka Papua? Sebenarnya banyak dalam kongres kedua, ada pilih dari Pak ini, dari Gubernur dari Provinsi itu. Sedang itu, bagaimana mereka ya, plus karena tentang Pak Kesi? Saya kira mereka menyatakan. Cuma di sikap di perubahan, ada hubungan antara bangsa dan negara dan negara. Itu yang kita lihat. Tapi kemarin mereka menaruh mereka Nah, sementara dari Jakarta ada suara bahwa ada juga gejala-gejala pihak asing. Ya, pihak asing itu mungkin entah Papua New Guinea atau Australia yang ikut terlibat mendukung masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari kesatuan Indonesia itu. Bagaimana keterlibatan negara-negara ketiga itu? Apa ada atau tidak? Sebenarnya belum ada, sejarah ini belum ada. Kita baru adakan kontak dalam bentuk lobby. Nah itu yang kita akan usahakan lewat dialog internasional itu. Tapi misalkan dari pihak Australia nggak belum ada quote pada Pak Teis atau pada Presiden. Belum. Jadi, apa kan? Balik lagi. Top. Kalau di Amerika Serikat sendiri? Ya, sementara itu, kalau kami terus saya, beliau mesti mengerti kita.
ada negara kuliah yang kami waktu itu sirik sama mendukung kan beriwasi yang masa menolak oh, terus ambil sirik sama akhir? Terus dua aja? Enggak, kita itu habis dulu kita waktu di Jakarta jadi kita bisa ambil tapi untuk Kongres 2 itu nggak ada hak wakil daripada wakilnya akan hadir itu hadir juga Kongres sendiri nggak hadir karena pemerintah Jepang sendiri ada yang hadir di sana saya belum lihat jadi siapa negara mana saja yang mengutus bukan perwakilan tapi yang orang yang ikut monitor tidak ada di Amerika tapi lihat ya. Papua Nugini siapa? Papua Nugini PNG sama Amerika cuma dua ya. Memang tidak ada. Ya, mereka datang sebagai wartawan. Nah, bicara soal sesudah perawaran betul-betul kita, apakah misalkan report pada pulang pesimian dari negara lain, mereka itu boleh menguruskan apa pulangan di sana atau bagaimana kebijaksanaan pemerintah? Itu juga salah satu himbauan harapan dari Kongkua. Bahwa setiap perusahaan di Papua Barat baru mereka tutup mereka diperbolehkan untuk terus kaya saja ya dari sisi kontrak kita ngapa kalau tanpa perusahaan dengan rakyat mereka wilayah dan pemerintah mengetahui sekarang antara dengan pemerintah rakyat menonton rasuah pemiliknya dia tinggal menonton rakyat dia menonton kita mau pemilik kawet menjadi Berarti bagi misalkan saja BIPO dan perusahaan perikanan Jepang yang beroperasi di Song dan perusahaan minyak dari mana itu boleh kan orang mereka? Kita membutuhkan perusahaan yang masuk ke TIA yang tadi untuk dengan rakyat dan minta sementara bagaimana dengan sikap pemerintah Jepang yang kalau tidak salah menyatakan bahwa mereka mendukung usaha pemerintah itu untuk menyatakan pertahanan kesatuan negara Indonesia waktu satu dua hari sekarang ada Kongres Kuah ke Tokyo ya, ya kemudian kalau Indonesia datang ke Jepang ya kalau kita menyatakan demikian saya minta dengan sama supaya menyadari rasa dari beliau orang kita adalah kita bangsa wilayah Indonesia ya orang Jepang itu harus menyadari bahwa waktu Perang Dunia Kedua dengan Amerika Serikat karena kita pernah tentara ini pun banyak pohon-pohon kami hutan-hutan kami dibasmikan oleh Jepang oleh karena itu dalam peristiwa terdepan Jepang punya kewajiban untuk memberikan andil di Papua ini kami bisa membantu sesama bisa singgah di Papua untuk melanjutkan peperangan Amerika itu permintaan himbauan saya kalau Papua biarlah orang Papua bicara dengan cara ini bukan baru satu perlu dikali dan ketemu kita berhadapan berlaku-laku Jepang, kami terlibat dan tempat singgah dari situ lah pemahaman kita Jepang bagaimana kita